Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, silahkan untuk mulai bersimpuh di kaki bapak ibu kalian. Lihatlah baik-baik nak, kaki yang selalu melangkah untuk mencari nafkah demi putra putri tersayangnya, agar bisa sekolah di tempat yang terbaik. Usaplah pelan-pelan nak, dan lihatlah kaki itu yang sudah mulai keriput tapi masih tetap melangkah untuk membuat kalian tersenyum bahagia. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah membahagiakan orang tuamu? Sudahkah membuat bangga ayah dan ibumu? Atau malah sering membuat mereka menangis dengan tingkah lakumu? Ini saatnya kalian berterima kasih pada orang tua kalian sambil ucapkan, ayah, ibu, terima kasih atas jasamu, terima kasih atas kasih dan sayangmu yang begitu tulus ikhlas membesarkanku. Kau merawatku dengan kasih sayang, kau membesarkanku dengan cinta, kau pertaruhkan nyawamu demi aku, kau cucurkan keringatmu untuk membesarkanku. Ayah, ibu, inilah saatnya aku membalasmu, tapi bukan dengan harta, emas atau permata, namun dengan doa kalam ilahi yang selalu terpancarkan di hatiku. Ayah, ibu, perkenankanlah aku bersimpuh di hadapanmu, memohon maaf atas segala salahku. Untuk membuat kalian tersenyum bahagia, tanyakan pada diri kalian, sudahkah membahagiakan orang tuamu? Ayah, ibu, perkenankanlah aku bersimpuh di hadapanmu, memohon maaf atas segala salahku, memohon doa atas restumu. Ampuni anakmu ini yang selalu membuatmu menangis. Ayah, ibu, perkenankanlah aku memelukmu, merasakan kasih sayangmu yang tulus tanpa batas itu. Ayah, ibu, kami sadar kamu rela memberikan segalanya demi anakmu ini. Jangankan uang, bahkan nyawa rela kau berikan demi melihat anakmu tersenyum bahagia. Terima kasih ya Allah, karena hari ini saya masih diberikan kesempatan menikmati kasih sayang ayah dan ibuku. Saya tidak tahu lagi jika suatu saat tiba-tiba aku sudah tidak bisa menatap wajah indah mereka, tidak bisa merasakan kehangatan tubuhnya saat memelukmu, dan bahkan badannya sudah tak mampu aku dengar lagi. Sanggupkah aku menghadapi dunia ini sendirian? Ayah, ibu, di hari kelulusanku ini, maafkan aku, restui aku, ridhoi jalanku supaya memudahkan aku menggapai ridhonya. Doakan anakmu ini menjadi anak-anak kebanggaanmu, anak yang bisa membahagiakanmu di dunia dan di akhirat kelak. Saya berjanji, setelah hari ini saya akan menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang selalu patuh kepadamu, anak yang berbakti kepadamu. Ya Allah, sedemikian banyak dosa-dosaku terhadap ayah dan ibuku. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ibuku telah di syurga. Ya Allah,
segala puji hanya untukmu. Mudahkanlah jalanku dan jalan kedua orang tuaku untuk menggapai surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan anak-anakku peluk, cium tangan ibu dan ayah kalian. Rasakan kasih sayang orang tua kalian. Ucapkan terima kasih. Ucapkan kasih, ucapkan sayang kepada ibu kalian. Perjuangan kalian masih panjang.